Ini Pak Haji ngelihat kondisi makam sekarang udah rapi, Pak Haji. Gimana Pak Haji? Alhamdulillah saya sih udah rapi. Mungkin tinggal menambah-nambah rapinya aja lagi. Iya. Ini udah bagus banget. Udah bagus. Tapi ini kali pertama setelah rapi Pak Haji kemarin ya? Udah beberapa sudah sering. Iya, sering. Ini kan hari apa ya? Setelah dirapikan saya kesini. Besoknya saya kesini. Udah ketiga nih. Oh, udah ketiga. Pak Haji. Tadi saya lihat pagi sempat mencium foto Vanessa juga, mungkin rasa rindu Pak Haji mungkin yang terlalu dalam buat anak dan mantu Pak Haji ya. Oh iyalah, iyalah saya kan yang udah bilang beberapa lama waktu dulu kan mereka walaupun suami istri, tapi Vanessa ini udah saya perlakukan seperti anak saya, sudah saya anggap sebagai anak bagi saya. Itu semenjak mereka menikah, memang begitu prinsip saya. Jadi menantu saya itu adalah anak juga bagi saya. Saya nggak membeda-bedakan mereka. Saya memang sangat merindukan dan memang sangat apa ya, sangat kangen ya, sangat iya apa ya, sangat merindukan semuanya. Enggak ada lagi. Kalau saya mengingat mereka ini, saya rasanya tulang saya copot rasanya. Baru-baru aja saya baru 2 tahun ya kami memberikan kasih sayang ya. Saya dari awal yakin bahwa mereka akan dengan cara-cara saya mereka akan jadi orang baik. Dan terbukti 2 tahun saya didik, mereka sudah berubah, sudah jauh dan yakin akan tambah baik. Namun cerita lain terjadi hal seperti ini. Allah lebih sayang ya Pak. Iya, saya menganggap bahwa Allah lebih sayang kepada mereka. Itulah. Itu yang mengobat hati saya. Sebenarnya tugas dan kerja saya belum selesai. Belum selesai. Saya menjadikan mereka orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berguna, dan tidak merugikan dan tidak mengganggu orang lain. Itu mau saya sebenarnya. Ya, alhamdulillah selama 2 tahun mereka sudah jauh berubah. Akan tambah berubah saya yakin. Ya, inilah takdir mereka. Saya enggak bisa menolak. Tuhan yang lebih Maha tahu. Iya. Yang terbaik untuk mereka.